Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel kita Suci Fani. Oke, di konten kali ini beda ya guys, kita nggak challenge dulu karena pokoknya kita nggak lihat dulu bikin challenge ya. Maaf ya, udah request kalian banyak banget, kita masih bingung untuk melakukan konten ya nggak tahu. Konten requestan kalian ya, kita belum nemu yang pas. Oke, okay. Untuk mengisi waktu kita akan bikin konten What's in my bag, yaitu kita buka review isi tas sehari-hari yang aku pakai kemana-mana ya, kayak jalan-jalan, kayak ke mall ya, intinya berpergian ya. Berat banget guys. Kenapa tasnya yang ini sih nggak yang MK aja? Ini tas unik aku ya guys. Banyak sih tas-tas merek, tapi kan aku maunya ini yang unik ya, yang jarang ada. Tas pentol. Oke. Okay. Ini apa aja ya, berat nggak? Oke. Kita mulai aja ya langsung. Kita isinya ini tas kesukaan aku banget ya guys, dimana-mana, soalnya ini benar-benar kuat ya, kulit ular nih guys. Tas abal-abal sih, nggak ada mereknya ya, no brand. Jadi kita langsung buka aja isinya. Nah, ini yang pertama yang keluar adalah HP ya, pertama ih banyak banget tuh ya, biasanya ini kan isinya banyak banget deh guys, kita akan bongkar satu-satu ya. Yang pertama ada ini, pegang dulu. Pertama kita ada HP anakku, selalu nitip di tas aku guys, padahal dia udah punya tas ya. Dan kedua ada HP lagi, biasanya aku bawa HP dua ya, kalau lagi males bawa HP-nya satu nih. Ya, aku biasanya bawa dua ya. Terus nggak ketinggalan aku biasanya bawa dompet, kalau pergi bawa dompet. Isinya ada foto anakku. Ini dompetnya ukuran panjang ya guys. Ini isinya itu ada foto aku. Ya. Pas terus ini kan duit receh ya, nggak ada duitnya. Terus aku bawa receh khusus 2000 buat parkir. Buka dong. Jangan dong. Buat parkir gak apa-apa, 2000 itu kan buat parkir tuh. Ya kan, ormis ya. Nah, enggak ormis. Dan ada satu dompet kecil. Isinya kartu-kartu ya, guys. Oke, kita buka dulu satu. Ada kartu-kartu ini. Nah, ada beberapa uang. Uangnya hijau-hijau guys, sama ungu ya. Karena aku suka warna ungu. Oke, udah kayak gitu aja selanjutnya. Ada lagi, dan selanjutnya kita bawa receh. Ini khusus buat ya kalau kita awas boy. Aduh. Ini kamu pegang tas. Kalau kita ada kurang-kurang 1000-2000 atau buat pengamen ya, biasa aku kasih receh, biasa aku kasih 2000 gitu ya. Nah, yang pokoknya penting, pokoknya penting banget lah receh ya guys, harus kudu ada di tas. Ini ada dompet guys, dan ada pouch, make up ya. Ada pouch isinya biasanya sisir satu-satu. Kecil sisir. Terus ada kaca kaca nggak ketinggalan karena dia tuh kemayu ya. Tak, dia sukanya kaca. Ya kalau kita habis makan kan ada selilit. Kita bawa kaca. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu Allah. Bukan. Terus bedak ya. Wikik harus ada di tas aku untuk mencacep kalau kita kena keringat ya guys. Dan selalu ada di tas aku ya. Dari review lipstick masih banyak ya guys.
Kita dulu ada apa lagi ya? Oh, ternyata ada cincin aku, guys. Ya, kemarin pergi lupa ya. Kita dulu, guys. Aku akan pakai cincin. Oke, selanjutnya ya. Aku nggak lupa bawa beberapa macam permen, karena tuh aku tuh orangnya suka ngemil-ngemil ya. Hah? Maksudnya bukan ngemil, suka iseng-iseng cuci mulut ya, kalau di jalan, kalau lagi habis makan, tapi permen buat penyegar ya. Soalnya kalau habis makan agak-agak gimana gitu ya guys, kalau nggak kita nggak cuci mulut ya. Oke, dan selanjutnya aku nggak lupa bawa beberapa perintilan minyak wangi. Ini demi apa ini? Simple banget ya. Aku suka banget beli yang apa sih namanya? Yang pokoknya yang kecil lah. Yang botolan juga aku punya, tapi aku lebih suka bawa yang kecil. Simple banget buat developer, buat taruh di tas-tas kecil ya. Ini udah kotor, guys. Ini juga yang seri kaca ya. Parfum yang kaca. Terus kayak nenek-nenek ya, guys. Selalu bawa kayu putih, takutnya pusing di jalan sama sakit wirdan. Dan nggak ketinggalan fresh care ya, guys. Kan sering pusing ya kalau jalan-jalan gitu. Jadi fresh care itu enak banget. Aku pencinta fresh care dari dulu, guys. Selalu ada di tas aku. Ya udah, isinya cuma segitu aja. Oke, guys, terima kasih yang udah nonton ya. Segitu aja konten aku hari ini. Terima kasih yang udah setia nonton aku, yang udah subscribe, like, komen. Yang belum berjodoh, semoga dapat jodoh, kan? Yang banyak masalah, semoga selesai masalahnya. Yang punya penyakit, segera disembuhkan. Dan yang belum punya momongan, segera dapat garis 2 ya, guys. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum, guys. Ketemu lagi dengan kita di channel Suci Fani. Oke, di video kali ini ulang lagi. Si kucing. Agar. Ya agar. Channel aku berkembang ya.